Halo Sobat BMKG, eksiklon tropis Lily terpantau di Australia bagian barat yang menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot yang memanjang dari Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Australia bagian utara, dari Laut Jawa hingga Teluk Carpentaria, dan dari Laut Arafuru hingga Australia bagian timur. Sistem ini juga membentuk konvergensi yang memanjang dari perairan barat Australia hingga Australia bagian barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah pusat tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat Aceh dan di Laut Sulawesi bagian barat yang membentuk konvergensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Aceh dan dari perairan selatan Filipina hingga Laut Sulu bagian selatan. Konvergensi juga terpantau memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Laut Natuna Utara, di Laut Natuna, dari Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Banten, dari Selat Karimata bagian selatan hingga Kalimantan Selatan, dari Selat Makassar bagian selatan hingga Sulawesi Selatan, dan dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Selasa 3 Januari 2023? Bersama saya, Hasmororini Selistami, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita mulai dari Pulau Sumatera, waspadai adanya potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di kota Pangkal Pinang dan Palembang, serta hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di kota Bandar Lampung. Untuk kota Bengkulu, esok hari juga diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang dan kota Jambi diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan kota Padang diperkirakan berawan. Kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang esok hari diperkirakan terdapat hujan dengan intensitas ringan, sedangkan kota Medan dan Banda Aceh esok hari diperkirakan berawan. Kemudian kita ke Pulau Jawa, kota Serang dan Bandung esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang dan kota Jakarta esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sobat BMKG perlu waspada adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang diperkirakan terjadi di kota Semarang dan hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di kota Yogyakarta. Sedangkan kota Surabaya esok hari diperkirakan berawan tebal. Kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, kota Denpasar, Mataram dan Kupang esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, Sobat BMKG perlu waspada adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang diperkirakan terjadi di kota Samarinda, sedangkan kota Pontianak dan Palangkaraya esok hari diperkirakan hujan ringan. Sobat yang berada di kota Tanjung Selor juga perlu waspada adanya potensi hujan disertai kilat atau petir, sedangkan kota Banjarmasin esok hari diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya, kita menuju ke Pulau Sulawesi, kota Makassar, esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang, kemudian kota Palu diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, sedangkan kota Gorontalo esok hari diperkirakan cerah berawan. Untuk kota Kendari, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan kota Mamuju dan Manado esok hari diperkirakan berawan. Beralih ke wilayah timur Indonesia, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Ternate, Manokwari, dan Jayapura, sedangkan kota Ambon esok hari diperkirakan berawan. Demikian update perkiraan cuaca untuk esok hari, kami senantiasa menghimbau sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @infobmkg di Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih sobat semua, mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat, sampai jumpa.